terbaik, paling bagus, paling hebat. Tidak ada orang yang paling hebat, apalagi di desa ini. Tidak ada orang yang paling benar. Hanya Yesuslah dia yang benar. Dia katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup itu. Dia kebenaran itu. Dia hidup itu. Makanya percayalah dengan dia. Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain-lain akan ditambahkan. Bapak Ibu yang kasih, carilah kerajaan Allah. Pertanyaannya, di mana kita mencari? Harukah kita cari di Palu sana? Harukah kita cari di Mamuju? Harukah kita cari di sana? Harukah kita cari di situ? Di sana? Di sana? Jawabannya dalam pikiranmu, dalam hati nuranimu, engkau melakukan yang benar, bukan yang salah. Engkau melakukan kehendak Tuhan. Engkau percaya dengan Tuhan. Perempuan ini percaya dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Dia tidak malu-malu menceritakan tentang dirinya. Dia senang. Inilah orang yang berjumpa secara batin lahiriah dengan Tuhan. Dia tersentuh hati nuraninya, pikirannya, hidupnya. Dia tidak segan-segan lagi menceritakan jelekan pribadi. Dan dia mau mengikuti jalan Tuhan. Alkitab mengatakan banyak orang-orang di kota itu menjadi percaya karena perkataan perempuan yang berdosa. Lihat Tuhan pakai manusia yang berdosa. Saya bisa yakinkan malam hari ini, Tuhan mau pakai hidupmu. Amin. Tuhan mau pakai dirimu. Bapak-bapak, ini hari ini Tuhan mau pakai diri. Tuhan mau pakai hidupmu. Ibu-ibu, Tuhan mau pakai hidupmu. Anak muda apalagi, Tuhan mau pakai hidupmu. Mungkin engkau merasa tidak berarti. Mungkin engkau merasa tidak layak. Mungkin engkau merasa tidak pantas. Hari ini yakinkan hidupmu. Mengalah di perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Maka engkau akan bahagia. Engkau akan senang menjumpai. Saya sudah henti-hentinya saya mengabarkan kabar baik, kabar sukacita. Dimanapun, kapanpun, situasi apapun, tetap saya jalani bersama orang tua. Yang pulang kerjaan saya dengan istri saya datang ke hadir. Tidak mudah untuk datang ke sini. Cukup jauh, butuh dana, butuh transportasi, butuh kekuatan, butuh keberanian nyali, butuh mental, ya. Butuh datang ke sini. Dan kami sudah datang ke sini. Kami jalani semua bersama ini. Ini karena cita-cita Tuhan. Buat saya ini saya sudah terbiasa. Ya. Buat saya perjalanan ini saya sudah terbiasa. Saya di Papua, saya naik truk. Truk isinya kayu, batu. Batu, mainan itu batu, tapi saya harus ikut dia ke sana. Batu, nekat, satu hari belum sampai. Bukan cukup hari. Saya jalan yang paling-paling, saya tahu lah dari paling dari satu hari. Ini dua hari saya belum tiba. Tiga hari belum juga tiba. 4 hari belum tiba, 5 hari baru saya tiba. Saya capek. Mau makan tidak ada yang dimakan. Bukan seperti saya tak datang langsung makan pisang goreng. Aku makan pisang goreng. Langsung bisa menunggu. Tidur sebentar sudah makan. Makan. Makanya saya nggak percaya melayani di desa ini masih kelaparan. Yang saya takut mati kekenyangan. Kan? Saya jalani di Papua itu berhari-hari. Tiba-tiba saya mau buang air besar. Ibu, saya mau buang air besar. Ya bapak ke belakang bapak. Saya cari belakang. Mana belakangnya? Saya tadi membuang air besar ini, saya nggak tanya-tanya, saya lihat aja, oh itu dia buang, ada di tempatnya.
saya tanya, ibu-ibu, di mana mau buang air besar? Bapak ke belakang. Ke belakang, ada belakangnya. Saya lapor lagi. Ibu-ibu, di mana buang air besar? Di belakang, bapak ke belakang. Ke belakang, gak ada. Tiba-tiba ada lalat. Di situ rupanya. Kalau di sini ada tisu, enak bisa dilap. Kalau di sana bulat pakai apa? Tapi tetap saya jalani. Karena saya bersuka cita dengan Tuhan. Mau makan gak jelas. Setiap hari makan ubi, keladi, pisang. Besok lagi ubi lagi, keladi lagi, pisang lagi. Datang makanan yang paling enak. Untuk bapak ibu makanannya apa? Itu sagu dikasih air panas, kayak lem-lem. Rasanya enggak ada, asin tidak, manis tidak, kayak lem-lem. Tapi akhirnya dikasih dua ikan, saya makan, enak rupanya. Aqua saya habis, saya kan saya minum aqua kan saya bawa. Ini saya bawa aqua dari mana saya tidak tahu, pokoknya dia beli di Ramaya, di mana? Di bukan Ramaya, nah apa namanya? Indomaret. Aqua saya habis. Saya mau minum. Saya lihat baknya aja enggak jelas. Baknya enggak jelas. Ada lagi jentik-jentik nyamuk begini. Enggak jelas saya. Tapi karena aqua saya habis, saya bingung, saya haus. Terpaksa lah saya minum juga. Inilah yang saya alami pelayanan-pelayanan di mana-mana. Ya, bukan di desa kampung kita ini ya. Ya, di gunung tapi luar biasa, penduduknya luar biasa. Anak-anak kuat-kuat, sehat-sehat, pintar-pintar anak-anak. Itulah kita ini betul-betul dalam dunia Pak Ibu. Tidak bisa nama Pak Ibu yang tadi. Ini baru saya katakan di Papua. Belum lagi saya bicara. Kita masak daging di dua. Dagingnya 2 kilo. Airnya 1 panci. Kayak apa rasanya? Hanya apa gak jelas lagi. Saya melayani di B2 itu babi. Bapak ibu tahu babi kan? Kalau nggak tahu ya bahasa Indonesia saya bilang ini babi. Kalau nggak tahu ya bunyinya begini. Itu kita dipotong-potong, direbus. Lalu direbus dimakan. Senang sekali dia makan direbus. Saya makan bingung benda seperti itu. Kebetulan saya suka masak.